Jadi ini teman-teman, kita kan sering ke playground nih. Playground. Nah, di playground itu ada banyak pasir yang diganti dengan kacang kedelai kayak gini nih. Nah, kita nih sekarang mau nyoba bikin pasir dari kacang kedelai. Kita buka dulu ya. Bisa nggak, Bibi? Hati-hati ya. Hati-hati ya teman-teman, kalau menggunakan benda tajam harus didampingi orang tua atau kakak. Apa itu? Gunting. Oh. Kalau yang mau digunting itu apa namanya? Kedelai. Sekarang dituang. Banyak juga ya. Ini per satu bungkus 1 kilo nih teman-teman. Kebetulan kan kalau kedelai itu lebih murah daripada pasir-pasiran, jadi bisa menghemat. Banyak banget, bisa dijadiin tempe nih. Masa gitu? Iya, kan kalau tempe kan terbuat dari kedelai. Ke berapa ini? Keempat. Wih, banyaknya. Bagus juga ya, jadi gak kotor nih teman-teman kalau main nih. Beda dengan main pasir-pasiran yang itu. Biasanya kan kalau main pasir itu kan kotor. Ini gak tau kotor. Buka lagi. Tuang lagi, Bibi. Bau. Bau apa? Bau ini. Aku nyampai yang tadi tuh. Iya, tau. Coba cium dulu. Wah, coba bau. Bau gak? Bau. Enggak ah. Itu apa namanya? Kacang kedelai. Ya. Selanjutnya kita mainnya tuh pakai cetakan. Tapi ini enggak kayak itu nih teman-teman, enggak kayak pasir-pasiran, jadi enggak bisa nyetak. Cuma bisa gini aja nih. Main jual-jualan ya. Wow. Beli kacang kedelainya, Bu. Ibu jualan kacang kedelai ya? Aku mau beli, Bu. Yang bentuk ini. Bentuk ini ya, mobil. Nah, ini banyak teman-teman datang nih, teman-teman, temannya Bibi datang semua nih. Sultan juga ikut, Sultan. Oi. Wih. Jangan mainan sampai keluar ya, di dalam aja. Main. Main kedelai kupas. Enak nih, enggak kotor ya. Sultan juga seneng kayaknya. Hei, seneng ya Pak. Ini teman-teman juga seneng juga nih. Buat apa itu? Cantik. Masukin ke keranjang. Oi.